Okey, kita lihat semula paparan yang saya tunjukkan. Okey. Pada hari ini cikgu harapkan objektif pembelajaran kita, saya harap supaya murid-murid dapat menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung, tambah dan tolak nilai masa dengan baik. Jadi fokus kita hari ini adalah untuk menyelesaikan soalan di dalam buku aktiviti pada halaman 96 sehinggalah 99. Okey. Jadi cikgu harap pada akhir pembelajaran kita nanti murid-murid boleh menyelesaikan 4 muka surat ini dengan baik. Okey. Okey, cikgu harap semua dah bersedia ya dengan buku aktiviti pada hari ini. Okey. Ha, ini merupakan tambah masa. Okey. Cuba kita lihat soalan pada halaman 96. Okey. Lihat soalan A. 29 jam tambah dengan 30 jam. Ini adalah bentuk lazim. Kena ingat ya. Kalau disuruh buat bentuk lazim, macam ini bentuk lazimnya. Okey. Apabila kita nak menambah, kita kena ikut dia punya nilai setiap baris. Ini adalah baris sa dan ini adalah baris puluh. Okey. Kita terus je tambah ya. 9 tambah sifar akan jadi 9. Okey. 2 dan 3 akan menjadi 5. Ingat unit. Unit sangat penting apabila kita nak menulis jawapan. Tak boleh tinggalkan kosong. Mesti masukkan. Kalau jam, jam lah. Kalau minit, minit lah. Kalau saat, saat lah. Okey. Soalan B. Saya buka kepada kamu. Ada yang nak bagi tahu saya berapa nilai jawapan ni? 67. Betul. Okey, 67 apa? Kena sebutkan unit dia sekali. Minit. Penting ya. Apabila kita buat, kalau duit pun kena sebut dia punya ringgit. Okey, soalan C saya buka lagi. 62 saat. Okey, 62 saat. Okey, mari kita lihat ya. Nak bagi penerangan dengan lebih jelas. 7 dan 5. Okey, 7 dan 5 sebenarnya akan menjadi nilainya 12. Kena ingat yang saya cakap. Kita tak boleh terus tulis. Kalau lebih daripada 10, kita tak boleh tulis semuanya di bawah. Kita kena naikkan satu di atas. Angka 10. Okey? Baik. Jadi, kita buat macam ni. Dan kita campurkan yang sebelah 10 ni. 1, 4 dan 1 akan menjadi 6. Jadilah 62 saat. Macam rakan-rakan kamu sebut. Okey? Okey, bagus. Baik. D. Melibatkan 3 nilai jam. 3 nilai jam. Jadi kita tetap kena buat satu-satu. 5 dan 7. Macam ni kan? Siapa nak jawab? Okey, saya buka. 48 jam. 48 jam. Okey, bagus. Yang dah mencuba. Saya suka buat bulat. Okey? Kenapa? Supaya kita tahu yang ini adalah nilai yang kita naikkan ke atas. Tersilap tu. Itu bukan 48 tulis kat situ. Okey. Baik. Kita padamkan. Kita betulkan. Okey. Kita naikkan di sini nilai 1. Kita kumpulkan 1, 2 dan 1 menjadi 4. Dan jangan lupa letakkan simbol jam. Kerana soalan ni adalah soalan jam. Okey. E. Saya buka lagi. 89 minit. Mari kita lihat betul tak? Ini adalah 19. Okey. Kita naikkan 1. Okey. Tepat sekali. 89 minit. Okey. Baik, F. Baik. 91 saat. Sekali lagi, Alia.
91 saat. Ah, 91 saat. Amira pun akan menjawab benda yang sama ya. Okey, mari kita lihat. Betul tak 91 saat? 6, sifar dan 5. Dia akan menjadi 11. Okey, jadi kita kumpulkan di sebelah puluh ni, di atas angka puluh ni. 1 dan 3 menjadi 4, 4 dan 1 menjadi 5, 5 dan 4 kita akan menjadi 9. Okey, bagus. Okey. Baik, G. Ini melibatkan operasi bercampur. Kenapa saya kata bercampur? Okey, melibatkan jam dan minit. Bila ada jam dan minit, kita tak boleh campurkan dia. Kita kena ikut dia punya unit. Kalau jam-jamlah kumpulkan di hadapan kerana lebih besar, minit di belakang kerana lebih kecil. Jadi nampak? Dia dicampurkan juga dengan nilai yang ada nilai jam dan minit. Jadi kita kumpulkan keadaan macam ni. Ni penting ya. Kalau nak buat bentuk lazim, kena faham. Kita tak boleh main hentam saja. Okey. Baik. Kita tahu satu jam. Kita kena ingat ni. Satu jam akan menjadi 60 minit. Bermakna kalau kita tambah ni tiba-tiba lebih 60, kita kena terus tukarkan kepada nilai jam. Okey. Kita lihat, kita selesaikan dahulu bahagian minit. 33 tambah 15 minit. Jadi berapa ni? 3 jam 48 minit. Satu-satu. Kita buat yang minit dulu. Sekali lagi. Ya, betul. 48 minit. Walaupun kita sebut 48 minit, kita tulis daripada sa dulu. Nampak? Tulis daripada sa dahulu. Walaupun kita nak sebut 48 minit. Tu kena ingat ya. Menulis kena mula daripada belakang, daripada kanan bawah ke kiri. Tapi bila menyebut, mesti sebut daripada kiri ke kanan. 48 minit. Okey. 48 minit. Sampai tak 60 minit? Bila tak sampai, kita kekalkan sahaja. Tak perlu tukar apa-apa kerana nilainya tak sampai 1 jam. Okey? Jadi sekarang ni kita teruskan nilai jam di hadapan. Okey? 1 dan 2 jam. Bila dikumpulkan jadi berapa? 3 jam. 3 jam. Bila saya sebut kumpulkan bermakna kita tambah. Okey? Kena faham konsep. Mengumpul. Menambah. Okey? Kalau bezakan, tolak. Bezakan, tolak. Itu adalah istilah-istilah yang kamu kena faham daripada sekarang sampailah awak sekolah tengah. Kena sampai besar pun kena faham. Okey? Baik. Jadi jawapannya adalah 3 jam 48 minit pandai. Okey? Mungkin ada suaramu saya dengar tenggelam pun. Tapi terima kasih kerana cuba menjawab, kerana respon ya. Okey. H. Keadaan yang sama. Apa bezanya 40 dengan yang atas dengan yang bawah? Yang atas ni besar nilainya, ada 10-10, 40 minit, 52 saat. Yang bawah ni nilainya kecil je, 6 minit, 3 saat. Nilai sa sahaja. Nampak? Dia mengaturkan sa. Nampak? Dia letak bawah sifar. Yang minit ni nampak dia tak letak bawah 6. Bawah 4 dia tak letak. Okey? 52 saat. 3 ni dia tak dudukkan bawah 5. Tapi dia letak bawah 2. Okey? Baik. Sekarang kita kumpulkan. Campurkan. Bila campur ni tak ada masalah. Senang. Okey? Sangat mudah. Okey. 52 saat. 3 saat. Jadi berapa? 55 saat. Bagus semua ya. 55 saat. 40 minit campur 6 minit. 46 minit. Ya. 46 minit. Bagus. Okey, 46 minit. Okey, satu soalan. Awak nampak tak paparan yang saya buat ni dengan jelas? Nampak dengan jelas ke atau rasa kabur-kabur? Nampak dengan jelas. Bila saya pasang nampak jelas ya? Okey, bagus. Alhamdulillah. Walaupun dia punya color merah ni, saya terfikir tadi takut awak tak perasan ataupun silau ke. Okey,
Baik, terima kasih. Okey, satu lagi. Cikgu lupa nak beritahu. Mungkin awak nampak tajuk pada Google Meet kita ni kelas BM 4 aktif. Okey, saya terlupa nak tukar. Saya harap ada orang masuk eh. Jangan keliru. Sebab benda yang sama je. Saya guna link yang sama je. Tapi kali ni saya lupa nak tukar tajuk je. Okey? Jadi yang itu boleh abaikanlah. Okey? Okey, lihat soalan I. Okey, I. Ada berapa? Apa ni orang kata dia punya soalan yang diberi. Pandai. Ada tiga. Okey. 6 jam 24 minit. Campur 5 jam 16 minit. Campur 10 minit. Bezanya yang ketiga ni tidak ada nilai jam. Biar je lah tak ada. Kosongkan sahaja. Okey. Okey. Apa yang perlu kita buat? Kita selesaikan dahulu bahagian minit. Bagus. Okey. Seorang. Bagi tahu saya jawapan untuk bahagian minit ni. Berapa? 50 minit. Kita bila kita kena kumpulkan, kita kena kira semua ni. 24 tambah 16 tambah 10. Itu maksudnya. Okey? Baik. 4 dan 6 akan menjadi 10. Tapi saya selalu pesan, tak boleh terus tulis 10. Kerana ada angka dekat depan ni yang belum selesai lagi. Apa kita nak buat? 10 tu kita tinggalkan sifar je dekat bawah. 1 tu kita naikkan di atas angka 10 untuk nilai minit. Okey? Buatlah bulatan kecil macam ni. Tak salah. Kenapa? Supaya kita tak keliru. Okey? 1 dan 2 menjadi 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1 jadilah 5. Pandai. Okey, bagus. 50 minit. Berapa jam? 11 jam. Okey, bagus. 11 jam. Okey, soalan J. Berapa saat semuanya? 11 jam 50 minit. Kita lihat dulu yang bahagian saat ni. Okey. Soalan J. 33 saat 20 minit. Okey. 33 saat. Tepat sekali. Ingat. Bila kita menyiapkan latihan, kita buatlah bentuknya dengan sempurna. 33 saat. Okey, sebentar sekejap ya. Lihat semula pada paparan yang saya tunjukkan ini. Okey. 17 minit. Dikumpulkan bersama 3 minit dan 1 minit. Macam kawan awak sebut tadi. 1 minit. Nilainya adalah 21 minit. Buatlah cara macam saya buat ni, okey? Jadi bila kita buat ni, kita tak isi jawapan je. Kita isi juga cara kita mengira. Okey? Baik. Nampak dia kamu faham dengan jelas. Kalau kita lihat di sini. Minit. Ada tak yang mencapai 60 minit? Tak. Tak ada. Jadi kita tak perlu tukar pun kepada jam. Tak perlu tukar kepada jam. Okey? Baik. Mari kita lihat yang seterusnya. Pada halaman 97. Lihat. Soalan diberi dalam bentuk ayat matematik. Nampak? Bila sebut ayat matematik je, semuanya melentang macam ni. Jadi apa keperluan kita nak buat? Bagaimana? Saya tukarlah pada hitam juga. Okey. Kita keluarkannya dalam bentuk lazim. Okey. 10 jam. Ingat, kita campurkan. Nampak? Buatkan garisan. Walaupun tersenyit sikit ni tak apalah. Okey? Supaya awak faham bagaimana kita nak buat. Okey. Berapakah jawapan yang diberi? 38 jam. Tepat sekali. 38 jam. Bila kita tulis jawapan di bawah ni. Dan kita masukkan sekali ke dalam petak diberi. Okey. Jelas tak?
Last ya. Bagus. Okey. Ha, kita lihat B pula. Ha, bentuk apa? Macam mana kita nak buat jalan kerja ni? Kita nak pakai bentuk apa? Lazim. Ya, bentuk lazim. Ha, itu yang paling mudah, bentuk lazim. Okey. Nampak? Ha, kita buat cara yang sama macam A. Ha, kita aturkan betul-betul di bawah dia. Ah, maknanya nombor ni bawah dia susun juga. Sama baris. Okey. Ha, dan buat garisan. Okey. Ha, okey. 9 dan 6 akan menjadi berapa? 5. Ah, okey. 9 dan 6 akan menjadi 15. Dan naikkan satu di atasnya. Okey. Ah, penting naikkan satu di atasnya. Okey, 1 dan 3 akan menjadi 4. 4 dan 5 akan menjadi 5. Jangan lupa simbol ataupun unit minit. Okey. Ah, dan jangan lupa tuliskan di dalam petak yang diberi. Okey. Faham tak? Jelas tak? Okey, jelas. Bagus. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Ah, soalan C. Ha, dia minta dalam saat. Ha, okey. Kita ulang balik formula. Kita tahu 1 jam bersamaan 60 minit. Okey. 1 minit akan sama dengan berapa saat? Satu minit akan sama dengan berapa saat? 60 minit. Okey, nampak? Ni jam, ini minit. Ah, ini minit nak tukar kepada saat? 60 saat. Bermakna 1 jam kalau dalam saat akan menjadi ah 3. 3 berapa? Ah, betul ke salah ni? Betul ke salah ni? Ah, siapa boleh sahkan apa yang cikgu buat ni? Darab. Ah, darab. Okey. Ah, bermakna 1 jam bersamaan dengan 3600 saat. Ha, nampak? Ha, jam ni unit dia besar. Ha, apabila kita nak cari dalam minit, nampak? Nilainya 60 minit baru dapat 1 jam. Nak dapat 1 minit, 60 saat baru dapat 1 minit. Okey? Ha, di mana nak kenal jarum saat? Ha, yang tak berhenti bergerak, berpusing itu adalah jarum saat. Okey? Ha, baik. Okey, kita balik semula kat sini. C. Susunkan dia dalam bentuk bentuk lazim. Ha, bila campur, bila tambah, tak ada masalah. Okay, lah kita nak susun 14 dekat atas ke, 30 dekat atas ke, boleh. Okay. Ha, tapi kalau nak susun, ha, ikut dia punya turutan pun boleh. Yang penting, susun dia ikut nilai dengan betul. Ha, nampak saya susun. Ha, okay. Nampak? 5 tu sepatutnya duduk dekat sa. Jadi, kamu kena aturkan betul-betul dekat sa. Okey. Ha, jelas tak? Jelas. Ha, berapa jawapan dia? 49 saat. Iya, tepat sekali. 49 saat. Okey? Ha, okey. Saya tak akan tuliskan jawapan kat sini sebab saya nak awak berdikari sikit. Ha, saya akan bimbing daripada segi bagaimana untuk menyelesaikan soalan. Okey, D. Ha, di sini ada operasi bergabung. Minit dan saat. Ha, jadi ingat saya pesan sebelum tadi. Okey, pada aktiviti yang pertama kita kena susun ikut unit dengan betul. 36 minit. Soalan yang kedua, 7 minit. Ha, susun elok-elok. Okey, susun elok-elok. Ha, yang ikut kelas ni ha, tengok betul-betul ya. Okey, 29 saat. 18 saat. Ha, susunlah. Yang penting dia punya tutup aturan ni betul. Ha, jangan
satu sebelah kiri pergi, satu sebelah kanan. Ah, tak nak. Okey? Yang penting betul. Jadi kita selesaikan dahulu di bahagian saat. Ah, berapa saat? 47 saat. Ya, bagus. 47 saat. Okey, tepat sekali. Berapa minit? 43 minit. Ya, 43 minit. Yang penting kita tuliskan unitnya sekali. Minit dan saat. Dan masukkan jawapan di petak kat kotak atas ni ya. Okey, E pun sama tapi kali ini unitnya adalah apa? Unit dia adalah apa? Jam dan minit. Okey, jam dan minit. Ah, aturkan dia. Ah, 5 jam. Nampak duduk dekat bahagian jam juga. 45 minit pun duduk di ruangan minit. Ah, nampak? Ha, pentingnya kita menyusun bentuknya dengan tepat. Ha, penting, sangat penting ya. Okey, ha, berapa nilai minit? Ha, kita lihat kali ini berapa nilai minit? 71 minit. Ha, 71 minit. Ha, saya kata apa tadi? Kalau lebih 60 minit, kita kena tukarkan. Ha, sekarang ni dah lebih ke tak? Lebih. 71 minit. Kita tolakkan dengan 60 minit. Kita nak tahu lebih berapa kan? Okey. Ah, kita tahu nak tahu lebih berapa. Kita tolakkan dulu di luar dekat mana-mana kertas kosong. Okey. Kemudian kamu lihat baki dia berapa? 71 tolak 60 minit berapa? 11 minit. Wah, bermakna bakinya adalah 11 minit. Okey? 1 jam 11 minit. Okey? Ah, faham ke saya buat ni? Siapa tak faham beritahu? Siapa tak faham beritahu? Ah, nampak? Anak panahnya begini. Ah, dia akan jadi 1 jam 11 minit. Ah, bila jadi macam ni, 1 jam itu kita akan bawa ke sebelah jam. Okey? Ah, kita letaklah 1 kat atas dia siap-siap. Ah, okey. Jadi yang ini kita boleh tukar kepada berapa? Kita nak tulis berapa ni? Berapa kita ada kat sini? 11. Ah, 11. Tak apa, boleh cuba. Jangan takut-takut nak jawab, okey? Ah, sebab latihan ni buat salah dan betul tu, betul dan salah tu selalu jadi. Ah, kalau betul-betul, kalau salah perbaiki. 11 minit. Itu pasal kita tolak kat luar ni, okey? 11 minit. Kenapa? Kerana kita nak tukar yang 60 minit tadi ke 1 jam. Nampak? Saya dah letak siap-siap 1 tu dekat atas 3. Jadi berapa jam sekarang? 9 jam. 9 jam. Ah, kamu nampak dekat sini 9 jam. Okey? Ah, nampak? Ah, jadi ingat apabila lebih 60 minit kita kena tukarkan kepada 1 jam. Ha, nak tahu macam mana cara dia, kamu kena tolak dengan 60 lah. Bakinya itu kita tulislah ke dalam bahagian ni. Ha, nak panah saya buat ni. Ha, nampak? Ha, jadi 1 jam tadi kita bawalah ke mana? Kita bawalah ke ruangan jam. Ha, panjang saya punya anak panah tu. Okey, jelas tak semua? Jelas. Okey, jelas. Okey, ah, cikgu harap yang ini kena faham betul-betul. Okey, supaya kamu tahu bagaimana nak menyelesaikan soalan dengan baik. Ah, apabila dekat mana kita nak tukarkan ah, masa yang dah lebih tu, kita boleh tukarkan unit dia. Okey, ah, tak apa, kita teruskan lagi. Muka surat 98. Kali ini adalah operasi tolak. Operasi tolak. Okey?
Ha, apabila menolak, kita kena selalu ingat nombor yang besar akan sentiasa berada di atas dan nombor yang kecil akan sentiasa berada di bawah. Nombor yang besar tu bukan bermakna macam ni kan. 24 tolak 19. 4 ni tak boleh kena tukar tempat. Tak. 4 ni termasuk dalam 24. 24 tu yang besar. 19 tu yang kecil. Bukan 4 tu kecil, 9 tu besar. Tak dikira macam tu. Okay. Apabila kita nak tolak, barulah kena ada konsep ambil sebelah. Sebab dia punya angka sa ni kecil. Okay. Okay. Itu contoh. Jadi kita lihat A 26 tolak 14. Ha. Dua belas gram. Sekali lagi sebut. Saya 12 jam. Okey, 12 jam. Walaupun saya tulis daripada kanan, tapi saya sebut tetap daripada kiri. 12. Okey? 12 jam. Okey, bagus. Okey, B. Berapakah jawapan dia? 22 minit. 22 minit. Okey, bagus. 22 minit. Okey. Okey, seterusnya. C. 27 saat. 27 saat. Keadaan macam ni nampak. Sifar di atas kita tahu tak boleh tolak 3. Di situlah kita pakai konsep mintalah kat sebelah dia. Minta tak boleh banyak, minta satu je. Dan kita tandakan siap-siap. 6 apabila kita minta satu akan jadi 5 dan sifar akan menjadi 10. Okey? 10. Sekarang 10 boleh tolak 3. Okey? Apabila 10 boleh tolak 3, kita tahu bakinya adalah 7. Okey? Dan tadi bukan lagi 6 tetapi 5. 5 tolak 3 adalah 2. Okey? 27 saat. 27 saat. Okey? D. Okey, berapa minit? Minit dulu. Berapa minit? 42 minit. Ya, tepat sekali. Dan berapa jam? 18 jam. 18 jam. Mari kita tengok. 18 jam ya. Okey. 5 tak boleh tolak 7. Kita tahu 7 lagi besar angkanya daripada 5. Jadi tepatlah 5. Minta kat sebelah dia. Jadilah 15. Okey, mulakan mencongak. Okey. 5. Okey. 6, 7. Baki yang tinggal adalah 8. Jadi 3 tolak 2 adalah 1. Betul. 18 jam. 42 minit. Okey, E. Berapa jawapan E untuk saat? Slow barang. Tak tahu. 20 tolak 18, kita tahu bakinya adalah 2 saat. 58 minit tolak 9. 49 minit. Ya, tepat sekali. 49 minit. Ingat, jalan kerja kena tunjuk ya. Okey, F. Ini adalah operasi tolak tetapi menggunakan 3 nombor. Bentuknya berbeza. Dia tak tolak sekaligus. Kenapa? Susah sikit nak tolak 3 terus. Okey, kita buatlah satu-satu. Sebab itu ada anak panah, ada petak kosong ni. Okey, kita mulakan dengan 58 minit tolak 25 minit. Berapakah jawapan dia? 3 minit. Sekali lagi. 33 minit. 33 minit. Okey, 33 minit. Jadi, apa yang sebenarnya anak panah ni nak suruh buat? Awak kena salin semula 33 tu. Itulah maksud dia. Supaya awak boleh tolakkan dengan 14. Okey? 3 tolak 4. Boleh tak 3 tolak 4? Tak boleh. Jadi kita kenalah minta di sebelah. Okey. Jadi 3 akan menjadi 13. 13. 13 boleh tak tolak 4?
Boleh. Ah, 13 tolak 4 akan menjadi berapa? Ha, congak guna jari awak. Buka 10 jari. Okey, lepas sebut 3, tertutup. 3, 4. 4. Ah, jadi yang terbuka ini adalah bakinya. Ah, jadilah 9. Okey, jadi 2 tolak 1 akan menjadi 1. Okey. Ah, berapakah jawapan dia? 19 minit. Okey, bagus ya. Okey, T. 32 tolak 16 jam. 16 jam. Ah, jawapannya adalah 16 jam. Dan jangan lupa salinkan semula 16 ke atas 2. Ah, ingat pesan saya, sebab 2 jam saja nilai diberi untuk ditolak tu, jadi kita susunkan 6 tu mesti di bawah ni adalah 2. Ah, okey. 16 jam. Ah, tolaklah macam biasa. Okey. Okey, H. 48 saat tolak 48 saat. Ada nilai tak jawapan dia? Ah, tak ada. Bila tak ada, kita tahu nilainya sifar. Okey. 49 minit tolak 10 minit akan jadi berapa? 9 minit. Berapa? 9 minit. 39 minit. Okey, bagus. Okey. Apabila kita nak menulis ke sebelah kanan ni, ha, nilai minit tak ada tetapi nilai saat ada. Ah, jadi apa kita nak buat kat sini? Ah, saya akan bagi tahu awak ya. Okey, 39 minit. Okey, kita ada jawapan dekat situ 39 minit. Tidak ada nilai saat. Tapi soalan ada saat. Apa kita nak buat? Kita ambil 1 minit daripada 39 minit. Ah, ambil 1 minit. 38 minit. Ah, bila kita ambil 1, 39 akan jadi 38. Okey, 1 minit yang kita ambil tadi, kita tukarkan kepada unit saat. 1 minit berapa saat? 1 minit berapa saat? 60 saat. Ya, nampak dekat sini. 60 saat. Inilah keperluan dia untuk tahu tukaran unit. Ha, jadi kita salin dia dekat dalam petak ni. 38 minit 60 saat. Kenapa saya tukarkan 1 minit tu kepada 60 saat? Kerana kita ada keperluan dekat bawah ni 57 saat. Ha, takkanlah kita nak pakai 39 minit tolak 57 saat. Unit tak sama. Jadi kita kena samakan unitnya dahulu. Ha, kalau ada saat, pastikan soalannya atas pun ada saat juga. Nampak? Ha, nampak? Kita tukarkan unitnya. Ha, inilah keperluannya untuk tukar unit. Ha, okey, sangat penting. Ha, sekarang, kita dah boleh tolak ke belum? Boleh. Ya, 60 tolak 57 akan jadi berapa kelas? 60 tolak 57 jadi berapa? 3 saat. Ah, 3 saat. Okey. Jadi, ah, bagaimana dengan 38 minit? Kita nak buat apa? Ada tak nilai dekat bawah dia nak ditolakkan? Ada ke tak ada? Ada. Okey. Ah, tak ada. Bila tak ada, kita salinlah semula. Okey. Sekarang, berapakah jawapan dia? Ah, bacakan nilai yang saya tulis tu. Berapakah jawapan dia? 38 minit 5 saat. Ah, 5 saat. Bukan 5 saat tu. Berapa? 3 saat. 3 saat. Ah, 38 minit 3 saat. Okey? Ah, nampak? Ah, pentingnya di sini untuk menukarkan 1 minit kepada 60 saat. Kerana ada soalan saat di bawahnya. Ah, okey?
Okey. Cikgu harap jelas. Faham? Boleh faham tak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, soalan dua. Kira beza masa. Ha, dia bagi tahu beza. Apa saya sentuh tadi saya cakap kalau beza bermakna kena buat apa? Tolak. Kena ingat ya, beza tu bermakna kena tolak. Ha, tapi soalan ini menggunakan garis nombor. Garis nombor. Ha, kalau nampak panjang-panjang macam ni ada, dia punya apa ni? Kita nak panggil yang panjang-panjang ni kita panggil ini adalah garis nombor. 16 jam. 16 jam. Tolak 8 jam. Okey? Ha, ini adalah 10 jam. Okey, ini adalah 20 jam. Okey? Ha, jadi di mana 16 jam? Okey? Ha, ini adalah 12. Ha, nampak dia guna dua-dua ni. 14 dan ini adalah 16. Okey? Ini adalah 18 dan ini adalah 20. Ha, nampak? Antara satu senggatan ni nilainya adalah 2. Okey? Ha, faham tak apa saya terangkan ni? Faham. Ha, antara satu senggatan ni, senggatan ni saya panggil ni, okey? Antara dua tiang ni adalah 2 nilainya. Okey? Baik. 16 jam tolak 8 jam. Bermakna kita undur ke belakang anak panah ni. 8 jam undur. Kita dah tahu setiap antara dua senggatan ni 2. 2, 4, 6, 8. Dekat sini lah dia kena berhenti. Sebab itu anak panah dia berhenti kat sini. Okey? Tolak 8 jam. Jadi berapa nilai jawapan yang terbaru? Kita kira dari depan. 2, 4, 6 dan 8 juga. Jadi jawapannya adalah 8. Ya. 8 jam. Nampak? Tanpa menggunakan kaedah bentuk lazim. Kita duk congak-congak kat sini dia. Okey? Dan kita kena tahu berapa nilai antara dua palang ni. Itu yang penting. Itu adalah kaedah garis nombor. Okey? Saya tak berapa galakkan saya pakai garis nombor ni sebab kadang-kadang kita tak berapa nak faham kan. Macam kamu tak berapa nak faham. Okey, tak apa. B. 60 saat tolak 25 saat. Di mana 60 saat? Sebelum tu kita nak tahu, kita tengok dulu. Dekat sini 25. Sampai sini 50. Kita kena tahu antara dua palang ni berapa nilainya. Mari kita main teka-teka kat sini ya. Okey. Di sini 25. Agak-agak dekat sini takkan 26 kot. Okey, 26, 27, 28, 29, tiba-tiba 50. Tak betul. Tak betul kan? Okey. Kalau kita kata antara dua palang ni dua nilainya. 27, 29, 31. Takkanlah 33 jadi 50. Pun tak boleh dikira. Bagaimana kita nak tahu berapa nilai antara dua palang ni? Kita tengok ada berapa palang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Jadi ada 5 palang. Di sini nilainya 25. 25 bahagi dengan 5 palang. Ini adalah sifir 5. Bermakna antara dua palang ni nilainya adalah 5. Nampak? Itu cara pantas kita nak tahu. Nampak? Saya guna operasi bahagi kat sini. Sebab tu saya tak galakkan sangat guna garis nombor. Tapi untuk pengetahuan awak, awak kena tahu juga. Okay? Di sini 5. Jadi di sini? 10. Lagi 5. Di sini jadi berapa? 15. Tambah lagi. Betul ke ni? Okey. Takkan di sini 20. Okey, tak betul kerana kita kira 5 kat sini. Kita kena campurkanlah dengan 25. Sebab itu tak betul. Okey. Okey. 25 tambah 5 akan jadi 30. 30 tambah 5. 35. 35 tambah 5. 40. 40 tambah 5. 45 dan 45 tambah 5. Nilai akhirnya adalah 50. Kan dah dapat? Bermakna ingat
Cara nak tahu antara dua palang ni, kita membahagikan dengan berapa garis yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, okay. Bahagikan dengan 25. 25 bagi 5, kita tahu antara dua palang ni nilainya adalah 5. Jadi kita nak tahu apakah nombor seterusnya? Kita campurkan 25 dengan 5. Jadilah 30. Okay. 30, 35, 40, 45 dan akhirnya 50. Okey, soalan ni sekarang dia bertanya 60. 60 kat mana? Ha, jadi kalau sini 50, dekat sini berapa? Palang yang seterusnya? 55. Pandai. Lepas 55? 60. Ya, yeah, jadi dekat sinilah sebenarnya 60. Tolak 25 saat. Bermakna kita kena undur 25 saat. Okey. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ha, 25 ha, saya sebut kat sini. 25. Okey, kalau tak percaya sekali lagi. 5, 10, 15, 20, 25. Nampak? Bila saya tolak dengan 25 saat, saya undur sebanyak 25. Ha, awak kena bilanglah 5. Undur lagi 10. Ha, nilainya awak kena kira. Sampailah awak sebut 25. Tetapi mengundur ke belakang, ke kiri. Okey, menolak memang kena undur anak panah ke kiri. Ha, jadi kita buat anak panah kita ke sini. Ah, nampak? Nampak tak? Boleh nampak tak? Alia Surfina, Amira Marisa, ha, dan orang lain juga. Kayu Puyum, Teku Akil kalau ada. Okey, ah, bermakna nilainya adalah, jawapannya adalah berapa? Jawapannya adalah berapa? 35 saat. Haa, 35 saat. Faham tak ya ni? Faham tak? Haa, saya tak padamlah ni. Saya tunjuklah supaya awak faham. Nampak? Kat sini tak ada satu pun kaedah bentuk lazim tolak kita pakai. Bentuk lazim biasa tak ada. Kita guna garis nombor. Garis nombor kena pandai tahu baca nilai antara dua tiang ni. Sangat penting. Kaedah yang paling senang kita kena bahagikan. Okey? Baik. Okey, masa pun dah makin apa ni orang kata, makin laju, makin pantas meninggalkan kita untuk helaian yang terakhir. Okey. Yang ini saya rasa kamu boleh buat sendiri. Okey. Dah jelas dengan penerangan saya. Okey. Hari ini memang banyak muka surat yang saya suruh buat. Kenapa? Sebab kita nak mengejar untuk ujian keberkesanan PDPR kita pada minggu hadapan yang meliputi tajuk masa dan waktu. Masa dan waktu. Okey. Saya tambah juga pada helaian 100. Bermakna hari ini kita buat 5 helaian. 5 helaian di mana 3 helaian saya dah bincangkan dan saya rasa helaian 99 dan 100 kamu boleh buat dengan sendirinya. Okey? Boleh? Jelas tak? Jelas. Okey. Sebab saya tahu dekat 1 jam dah tak boleh nak ni. Okey. Kamu nak main kuis tak? Okey. Saya akan mulakan sekarang. Lihat ramai yang dah sampai ke penamat. Okey. Ada beberapa lagi yang belum maju ke hadapan. Okey, teruskan usaha. Okey. Siapa yang belum dapat lagi kod ni? Saya letakkan semula. Okey, kod yang sama. Sekali masuk je. Okey. Apa tu? Okey. Nampaknya Adian dah dapat bonus ya. Okey, nampaknya ramai dah sampai ke penamat. Kita masih menunggu 5 lagi rapat kamu. 6 lagi rakan kamu yang masih lagi bergerak. Okey, teruskan usaha.
Sudah pun selesai. Mari kita lihat keputusan. Okey, tahniah. Tahniah yang mendapat tempat teratas pada hari ini. Okey. Okey, mari kita lihat. Okey. Yang menjawab soalan-soalan susah hari ini. Okey. Anik, Fatih dan Sanjif, tahniah. Okey. Berjaya menjawab soalan yang susah di sini. Longer streak. Maknanya berturut-turut menjawab dengan betul. Sanjif. Okey. Tahniah dan tahniah kepada pembimbing yang berada di samping Sanjif ya. Okey. Kita lihat. Nama kamu. Okey. Bersama soalan-soalan. Hari ini banyak sikit. 20 soalan. Okey. Nampak yang warna merah-merah tu adalah yang salah. Kamu salah jawablah. Okey. Ada juga yang tak lalu ni. Yang tak lalu ni kenapa ya? Okey, kita tengok. Nampak. Baik. Tahniah. Okey. Kerana mencuba hari ni. Dan cikgu harapkan semoga kita dapat orang kata apa? Berusaha lagi. Okey. Supaya jadi lebih baik. Okey. Baik. Okey. Jadi untuk hari ini, okey, macam yang kita dah bincang tadi, kamu perlu buat latihan dalam buku aktiviti, okey, dalam buku aktiviti daripada muka surat 96 sehinggalah 100. Okey, saya padam kat sini. Sehinggalah 100. Okey. Di mana tiga helai yang pertama kita dah bincangkan. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh siapkan hingga muka surat 100. Okey. Dan pada hujung minggu ni boleh buat ulang kaji. Okey. Daripada topik ataupun bab pertama kita nombor dari hingga 10,000 sehinggalah masa dan waktu. Okey. Sehinggalah masa dan waktu. Kena ingatlah bagaimana nak bundar. Okey, bagaimana menambah, menolak, mendarab, membahagi, sifir. Sangat penting. Kena hafal ya. Okey. Kerana pada minggu hadapan, pada hari Selasa, saya akan bagikan ujian keberkesanan PDPR matematik untuk kamu jawab. Okey. Jadi sebelum tu saya akan letaklah nama-nama ataupun saya akan buka tapak untuk siapa yang boleh jawab pada waktu yang saya tetapkan. Yang tak boleh jawab tu nanti kita akan buat pada masa yang lain. Okey. Ujian akan berlangsung selama 1 jam. Okey. Selama 1 jam. Okey. Dan kalau boleh kamu carilah keadaan yang sesuai untuk jawab ujian. Okey. Duduk elok-elok. Bukan waktu yang kelang kabut atau waktu huru-hara atau bising. Okey. Dan kalau boleh, cubalah jadi orang yang jujur. Okey. Saya sudahi kelas saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq. Ujian bila? Ujian tu minggu hadapan ya. Ujian pentaksiran PDPR pada minggu hadapan. Jadi Selasa 7 hari bulan 9. Pada waktu kelas kita lah. Tapi saya akan bagi, saya akan buka maksud cikgu akan letakkan tapak untuk kamu isi nama dulu. Okey? Contohnya kalau saya buka pada 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi saya akan buka tapak untuk siapa yang boleh buat pada waktu tu. Yang tak boleh jangan risau. Kita akan buka pada sebelah malam pula ke ataupun pada hari Jumaat ke. Okey? Boleh faham tak? Okey. Jadi tak apa jangan risau. Okey. Yang penting kamu faham apa yang kita dah belajar hari ini dan buatlah ulang kaji. Okey, untuk pembelajaran daripada topik bab yang pertama sehinggalah yang sekarang. Okey. Okey, terima kasih dan assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, bye semua. Boleh live.